Kamera fokus. Ah, nampak tak guys? Kan? Serius guys. Nampak sambal dia penuh tau sambal dia. Sekarang tibalah giliran saya untuk merasa nasi goreng sambal nyek-nyek cincai boncai guys. Bismillah. Assalamualaikum. Hi guys. Welcome back to my channel. Nama saya Ismail. Okay guys, ha, macam yang korang tengok dekat tajuk video ni, konten kali ni saya akan buat 24 hours makan sambal nyet Khairul Amin guys. Ha, kalau korang nak tahu, sambal dia pun dah sampai guys. So, let's go. Kita nak unboxing dulu. And serious guys, sambal ni saya nak beli bukan main susah lagi. And saya tapi nasib baiklah saya dapat beli. Saya dapat beli dua je sebab maksimum boleh beli dua je sambal nyet ni. Dia hanya allow boleh beli dua pieces saja setiap seorang guys. Dan dia punya nak beli dia tu kan, saya kena tunggu seminit awal. Lepas tu saya kena masukkan duit dekat dalam Shopee coin, and then bila timing tu sambal tu keluar, saya nak kena refresh Shopee, and then saya terus masukkan dalam kad. Lepas tu saya terus bayar, saya terus keluar. Lepas tu bila saya dah bayar tu, saya tengok lagi sekali sambal tu dah habis guys. So dah apa, dalam 3 hari ni tu kot sambal ni pun sampai dekat rumah saya lah. So video kali ni, let's go guys. Kita akan buat 24 hours makan sambal nyet. A few moments later. So guys, inilah dia guys, sambal nyet Khairul Amin. Ha, tapi dari segi packaging dia okey lah. Dia punya apa, plastik dia okey kan. So yeah guys, saya akan makan sambal ni selama 24 jam. Tengoklah apa rasa dia. Sebab ramai yang review kata sedap kan. So, lain tekak, lain rasa. Saya pun tak suka pedas sangat. So, kita tengoklah dia punya tahap pedas dia macam mana. 10/10 ataupun 9/10 nanti saya akan bagi kat korang dekat hujung video ni guys. Okay guys. Dan sekarang ni pun kalau korang nak tahu, dah pukul 10.13 pagi. Dan saya akan start challenge saya ni pada pukul 11 ataupun 11.30 macam tu, dan akan habis macam biasa guys, 24 jam, 11 esok pagi. Okay guys, let's go. Saya nak keluar untuk pergi cari makanan untuk makan tengah hari. Okay guys, tadi saya beli nasi putih, nasi kosong dengan ayam goreng je. Ayam goreng dan apa, ayam yang cincang tu kan. So, saya nak try lah makan dengan sambal Khairul Amin ni. Ha, kan. Memandangkan sekarang pun dah pukul 11.20 minit. So saya terus makan untuk tengah hari ya guys. So senang kan makan untuk tengah hari kan. Dan sebenarnya seriously guys, saya dah tak sabar sebenarnya nak makan sambal Khairul Amin ni. Ha kan. So kita akan try lah dia punya rasa dia macam mana, sedap dia tahap macam mana guys. So wah, bau dia sedap guys. Bau dia sedap guys. Korang tengok ni. Korang tengok ni, kamera fokus. Kamera fokus. Ah, nampak tak guys kan? Serius guys, nampak sambal dia penuh tau sambal dia. Dia tak ada macam, kan ada setengah kan macam minyak lebih banyak daripada sambal kan. Tapi dia punya sambal ni, sambal dia penuh guys. So, saya pun tak tahu dia punya pedas dia macam mana. Then nanti kita akan try lah kan. Saya akan try lah dia punya tahap pedas dia tu sampai macam mana. Sama ada sesuai untuk budak-budak makan ataupun semua usia boleh makan. Ataupun hanya golongan yang makan pedas saja boleh makan. Okay, tanpa membuang masa guys, let's go. Saya nak makan dulu. Tapi sebelum tu, minum air dulu kan. Serius guys, ni kosong tau. Tak ada apa. Cuma ayam goreng, nasi dan juga sambal Khairul Amin saja. Ha, mari kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas dia ada guys, pedas dia ada. Sebab tadi saya taruh sikit je, pun dah rasa dia punya pedas dia tu. So sekarang ni saya taruh banyak sikit. Serius guys, sedap guys. Serius guys, tak tipu korang guys. Saya rasa 24 jam saya makan sambal Khairul Amin ni adalah satu kenikmatan. Ha, kan? Serius guys, sedap guys. Saya try makan sambal ni, saya try makan saja. Rasa pedas dia memang nice lah. Memang sedap lah. Dan dia manis dia ada. Pahit dia tak ada. Tak adalah ni. Kira macam rasa sambal tu ada lah. Tapi rasa sambal yang dimasak dengan cantik lah. Ha, itulah saya nak gambarkan. Dia tak boleh nak digambarkan. Korang kena try guys. Sebab rasa dia memang awesome. Memang terbaik.
Ini kalau makan nasi putih ataupun makan nasi putih dengan ayam goreng ataupun dengan telur goreng ataupun dengan daging goreng, kita taruh sambal ni je, kita tak payah taruh kicap ke apa ke, memang dah cukup-cukup boleh makan lah. Serius lah, setiap ibu korang lah. Korang kena try guys, korang kena try lah beli. Kena lah. Walaupun sekali kan, kena rasa guys, kena rasa. Memang sedap, serius. Memang review-review yang cakap sedap tu memang dia orang tak tipu lah. Sebab selalu kalau macam review yang cakap kata sedap, waktu kita beli tak sedap. Tapi ni memang review yang cakap sedap dan waktu kita beli pun sedap guys. No wonder lah sold out kan. Okay guys, bagi saya habis ni dulu and then kita jumpa nanti, alright? A few moments later. Okay guys, waktu saya nak habis makan tadi kan, bau rasa terasa pedas guys. Mungkin saya taruh sambal ni banyak sangat kot. Sebab tu dia rasa pedas tau. Okay guys, saya dah habiskan makanan untuk saya makan tengah hari ni dengan menggunakan sambal kero amin guys. Tak ada kicap, tak ada apa, saya hanya menggunakan sambal kero amin saja guys. So, saya jumpa korang nanti lah dalam pukul... Sekarang pukul apa? Sekarang pukul 11.30 guys. So, saya jumpa korang nanti lah dalam pukul 5 ataupun malam nanti untuk saya makan dinner dengan sambal kero amin. Alright? Okay guys, sekarang ni kita berjumpa lagi guys. Okay, sekarang kalau korang nak tahu, dah dekat pukul 6 dah. So, sekarang ni saya nak buat persediaan untuk saya masak untuk dinner guys. Dan saya nak senangkan kerja saya dah beli dah dekat dalam ni nasi kosong dengan ayam goreng yang tadi tu yang saya makan tengah hari tu. So saya beli lagi sekali. So saya akan buat dia jadi nasi goreng. And then saya akan masukkan juga sambal nyet ni guys. Dan juga saya akan masukkan kicap sikit guys untuk bagi dia jadi macam hitam sikit. Tak adalah hitam banyak, hitam sikit je untuk nampak dia nampak macam nasi goreng kan. So, tanpa buang masa, sekarang ni saya nak tunggu minyak saya panas dulu. Okay guys, sekarang ni saya akan masukkan bahan yang pertama, iaitu ayam dan nasi yang telah siap lah. Saya akan masukkan 2 bungkus guys sebab saya akan masak untuk isteri saya sekali. So, let's go. Jom kita masukkan lagi sebungkus guys. Nampak tak guys? Okay, next saya akan gaul-gaul-gaul-gaulkan nasi ni supaya dia tak apa tu, dia tak melekat dengan kuali guys. Sebelum saya nak masukkan sambal dulu lah. So, saya gaul-gaulkan dulu. Okay, next saya akan masukkan sambal nyet ni guys. Saya tak nak masuk sambal nyet ni banyak sangat. Saya rasa saya masuk dua sendok guys. 2 sendok cukup lah untuk 2 nasi ni kan. Untuk lah, cukup lah untuk saya makan dengan isteri saya. Tapi saya tak sure dia pedas ke tak pedas kan. So, kita tengoklah nanti hasil dia macam mana guys. Oh, serious guys. Oh, sekarang ni dia dah nampak macam color ni guys, color macam merah-merah dah. So nice lah color dia kan. So saya akan kacau. So saya akan kacau bagi dia sebati. And then nanti siap, nanti saya akan share dengan korang. Tapi sebelum tu saya akan masukkan juga kicap sikit guys untuk menambahkan dia rasa nasi goreng tu sendiri guys. Tengoklah nanti apa reaction isteri saya nanti kan. Saya masak nasi goreng menggunakan sambal nyet kero amin guys. Nasi goreng kita dah hampir siap guys. Let's go guys. Saya nak hidang dulu dekat dalam pinggan. A few moments later. Okay guys, dah pun siap nasi goreng sambal nyet daripada saya. Saya dah masak tadi. So isteri saya pun tadi ada beli apa tu yang? Vietnamese roll. Vietnamese roll. Vietnamese roll guys. Vietnamese roll guys, bukan Vietnamese roll. Vietnamese roll. Okay, sebelum tu saya akan bagi isteri saya makan dulu. So kita tengoklah, sebab isteri saya ni dia makan dia ni sikit. Apa rasa dia? Apa rasa dia? Amazing. Amazing guys, nampak tak? Siapa yang masak? Kalau saya nak tahu Bi masak macam mana, nanti saya tengoklah video ni nanti Bi masak macam mana. Cincai saja yang. Dan nasi, hari tu saya buat Maggi cincai boncai kan. Ni nama dia nasi goreng nyet cincai boncai guys. Nasi goreng nyet-nyet. Nasi goreng nyet-nyet cincai boncai. Sekarang tibalah giliran saya untuk merasa nasi goreng sambal nyet-nyet cincai boncai guys. Bismillah. Serius guys, sedap guys. Nampak je simple yang tadi saya masak tadi kan. Tapi serius guys, rasa dia apa ya? Amazing. Lalu isteri saya ni dia tak apa suka sangat tau. Dia cerewet sikit kalau makanan kan.
Tapi kali ni saya berjaya masak untuk dia makan, guys. Selalu kalau saya masak, dia tak makan, guys. Kesian. Kita kena cari makanan favorite dia. Aduh. Sambal ni dia punya pedas dia, bila dekat hujung dia tu baru rasa dia punya kepedasan dia. Macam samyang juga kan. Waktu mula-mula tak rasa. Tapi memang sedap lah. Memang kita boleh guna sambal nyet ni untuk kita buat macam-macam, guys. Kita boleh buat nasi goreng, kita boleh buat sambal apa, sambal tumis. Kita boleh buat, mungkin kita boleh buat juga ayam masak merah gunakan sambal nyet tu. Nah, tapi saya tak nak try lah. Kan, kalau saya try nanti jadi membazir, guys. Saya taruh 2 sudu tadi pun, dia punya pedas dia pun dah cukup lah bagi saya lah, kan. Kalau orang-orang yang suka pedas, mungkin boleh taruh 3 sendok. Nah, tapi ini untuk saya masak 2 orang lah. Kalau masak seorang, saya taruh 1 sudu sajalah. Harga dia pun untuk satu botol RM13 lah. Bagi saya okey lah, kan, dengan kualiti yang dia bagi, dengan rasa dia, kan. Acceptable lah, acceptable lah. Okay, guys, ini adalah suapan terakhir, guys. Nasi goreng nyet-nyet, guys. Habis dah, guys. So, sekarang ni pun dah pukul 6.30 petang. So, guys, saya jumpa korang malam nanti lah. Tengok lah kalau saya lapar. Kalau saya tak lapar, saya jumpa korang esok pagi. Alright? Okay, guys, selamat malam, guys. Sekarang ni kalau korang nak tahu, pukul 8.55 malam. Dan tadi isteri saya ada beli apa ni lah? Apa ni lah? Aduh, lupa dah, guys. Apa tu lah? Lempeng. Isteri saya ada belikan lempeng. So, saya nak makan lempeng ni dengan sambal keruaming, guys. Sambal nyet ni. Ini sebab tadi saya beli 2, kan. So, yang pertama tadi dah habis, guys. Korang tengok tak betapa cepat tak cepat lah. Cepat tak cepat lah. Sekali buka terus habis, guys, kan. So, tengoklah kalau ada rezeki esok. Saya beli-beli. Saya beli lagi lah, kan. Tapi saya tak nak taruh banyak sangat lah. Saya nak taruh sikit je sebab saya takut pedas, guys. So, saya taruh sikit je. And bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu, guys. Pedas, guys. Pedas dia sampai terbatuk. Ini adalah lempeng kedua. Dengan menggunakan sambal keruaming, guys. Sambal nyet ni. Lempeng ketiga, guys. Tadi yang kedua, kan. Ni yang ketiga. Dan ini adalah lempeng yang terakhir, guys, untuk saya makan malam ni. Orang panggil apa? Supper, guys. Tapi supper awal sangat, pukul 9. Selalu orang supper pukul 10. Memang layan habis, kan. Malam-malam, kan, kena lempeng ni, kan, dengan sambal yang sedap macam ni. Ush, serius, guys. Korang kena try, guys. Banyak kali dah saya cakap kata korang kena try, kan. Okay, guys, saya jumpa korang esok pagi untuk breakfast. Korang kena stay tune sebab menu breakfast esok menu yang termantul, guys. Alright. Okay, guys, selamat pagi, guys. Dan pagi ni kalau korang nak tahu dah pukul 10.29 pagi, guys. Dan breakfast kita pagi ni macam biasa, guys. Saya akan buat special sikit, guys. Special sikit menggunakan keruaming punya sambal. So, tanpa membuang masa, guys, let's go. Dah pun settle saya punya breakfast pagi ni, guys. Saya taruh dalam ni roti, lepas tu dengan telur dan juga daging, apa tu, daging burger. Dan juga saya taruh juga sambal sambal nyet, guys, untuk saya makan untuk breakfast ni. Meh, kita try sedap ke tak sedap. Serius, guys, panas, guys. Nak buat breakfast pun berpeluh, kan. Saya makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Serius ni sedap, guys. Korang tengok, guys, dia punya dalam dia, guys. Memang layan, guys. Betul lah. Sambal nyet keruaming ni memang boleh makan dengan apa-apa jenis makanan. Memang terbaik lah, memang sedap lah. Pagi tadi, dah pukul 9 lebih macam tu, kan? 9.30. Saya try nak beli sambal keruaming. Tak dapat, guys. Saya pukul 9.30 tepat tu, saya terus masuk dekat Shopee. Lepas tu saya tekan masuk dekat saya punya kad boleh. Masuk saya dekat saya punya beg boleh. Bila saya nak bayar tu, sold out, guys. Ini kira bertuah lah saya dapat beli, guys. Ini adalah sandwich yang terakhir untuk suapan yang terakhir, guys. Untuk
tamatkan tempoh 24 jam saya makan sambal nyet kerami ni guys. Overall memang saya puas hati, memang sedap guys. Dia macam tu sebenarnya pedas guys. Settle guys, saya dah habiskan dah pun sandwich untuk breakfast pagi ni. Dan sekarang pun dah pukul 10.56 pagi guys. Dan saya rasa itu sahaja video saya 24 jam makan sambal nyet daripada Kero Amin guys. So itu sahaja video saya untuk kali ni. Jumpa korang guys next time. Kalau korang suka jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Assalamualaikum. Bye bye.